Hai guys, hari ni saya nak makan roti canai yang dibakar menggunakan kayu arang yang pastinya sangat sedap. Tapi korang tahu tak kat mana? Jom ikut sis. Inilah dia roti canai kayu arang tu. Tengok dia bakar menggunakan 100% kayu arang ya. Berada di lokasi Kampung Bakar Batu, Bacang, Melaka. Kebanyakan pekerjanya terdiri daripada wanita, akak-akak yang mantap, memang bekerja keras untuk kedai ni. Tengok tu, tempoy. Selain keunikan rasa roti canai, kalau nak makan nasi lemak kukus pun boleh. Tengok tu, pelbagai jenis lauk ada. Pilih, jangan tak pilih, ayam rempah pun ada. Yang ini apa pula? Inilah dia kuah-kuah yang dimasak panas. Ada kuah kari, kuah sup, kuah lontong, kuah bakso, macam-macam. Inilah dia salah satu menu utama yang sering menjadi pilihan para pelanggan yang datang dari seluruh Malaysia. Roti dol. Letak 2 telur separuh masak dengan kuah banjirnya. Layan babe. Selain makanannya yang sedap, perkhidmatannya juga selalu menjadi sebutan orang ramai. Kenapa? Sangat peramah. Selain menu biasa, inilah dia menu yang korang wajib cuba, iaitu roti canai nachos. Meleleh tengok. Perut pun dah lapar, makanan pun dah sampai. Inilah dia roti canai dol, roti canai nachos. Lepas tu kita ada roti canai tampal, tampal dengan telur. Lepas tu kita ada nasi lemak kukus dengan rendang kerang. Lepas tu kita order lagi bihun bakso, bersama dengan sambalnya yang unik, juga mi sup. Memang sedap dan korang kena juga try. Apa lagi? Kita makanlah, jemput makan semua. Tarik jangan tak tarik. Sedap kan? Okeylah, sambil-sambil makan tu, inilah sis nak cerita. Yang gerai kayu arang ni memang dah cukup popular di program-program TV dan juga di social media. Jadi tak salah kalau korang datang dan mencuba makanan di sini. Yang pastinya, jaga SOP kita, okey? Makan-makan juga. Yang terakhir, sis makan bihun bakso. Memang layan. So, okeylah. Jumpa lagi. Bye. Kalau jalan di Melaka, singgah di roti canai kayu arang. Ada roti nacho, roti dough, tambal, laksa, mi kari, soto, lontong, nasi lemak. Terima kasih daripada CSR.